Rimba Mulia. Nah, ini RM dulunya bokeh ndak gantungan kayak gini, dulur. Dulu RM itu andangan, tata bawahnya gitu. Sekarang upgrade jadi sistem array. Dan untuk arraynya itu yang belum dicat itu punya garasi, dulur. Itu ada Fabulous, ada juga klasik, itu speakernya di model horn, terus tweeter ada 2 per box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur. Kali ini saya berada di Nguter, di desa Nguter. Ini nanti malam ada acara peringatan Maulid Nabi, dulur. Kisone ada 2 RM ambek keduliko opo hek gurung ruh maring ini diparani rono ya rek. Sing oh garasi, Pak. Sing kidul garasi, dulur. Nah, terus RM iki ngadep ke utara sama ngadep ke timur. Nah, iku. Nek garasi ngadep ngidul kabeh, wakeh koyo iku nggone. Garasi karo apa? Oh, dadi siji. Ngadep searah. Jadi satu. Iki RM kok ndak jadi satu pisan? Sudah jadi satu ini, Mas. Oh, iya, tapi ngadepe tok gak podo ya. Untuk ACC ini RM tetep, dulur. Delemes pakai Hooper, mixer asli, tetep. Kalau untuk subwoofer sekarang full pakai 18 in RM. Oke, tak liatin dari depan. Itu odong-odongnya sudah hidup dari RM, koyoke meringine Jackson. Odong-odongnya di mburi kono di belakang sana. Nah, ini untuk soundnya RM. RM ini Nguter, dulur. Markase itu di utarane jalan yang ditutup itu markas RM. Deket. Kontak personnya juga ada. Rimba Mulia. Nah, ini RM dulunya bokeh ndak gantungan kayak gini, dulur. Dulu RM itu andangan, tata bawahnya gitu. Sekarang upgrade jadi sistem array kayak gini. Nah, kalau untuk subwoofer sekarang full 18 in. Kalau dulu yang 2 15 in, yang 2 18. Kalau dulu gitu, sekarang enggak. Full. Dan ini untuk yang sebelah timur. Nah, ini untuk sebelah timur juga sama speknya kayak yang ngadep ke utara. Nah, ini arenya tetap 4 box yang dipasang. Wah, lokasinya luas ini, dulur. Tapi nutup jalan, teropi ada di jalan. Jadi untuk sekelas info di jalan Uter ditutup, dulur. Gak iso liwat. Soalnya ada acara Maulid Nabi nanti malam, pengajian. Dan juga ada pengajian pastinya. Kita ke sound yang satunya, ke garasi lagi panggungnya. Sebetulnya sih kalau sepeda kalau siang gini masih bisa lewat, dulur. Tapi kalau malam nanti kan sudah acara, nggak bisa. Oh, di sini juga ada panggung. Ini ada panggung juga, nggak tahu kok akeh panggungnya, kok banyak. Yang satunya soalnya agak jauh ini letaknya. Ini dari tenda agak jauh. Itu kayaknya subwoofer banyak, dulur. Ada 8 sih koyo iku. Kelihatannya ada 8 iku juragane garasi. Ayo weh nang ndi? Slenger dong-donge. Oh, iki ngecek ya. Isik masangi kabel, lur. Nah, itu masih masang kabel. Mau ini 2 nama. Garasi sama SH Pro Audio Sumber Urip, dulur. Jadi 2 nama digabungin jadi satu gitu. Wah, geluduk rek. Yang atas itu yang planar punya garasi, yang planar speakernya dibalik yang kelihatan magnetnya itu, nah itu punya garasi, dulur. Kalau yang bawah ini kayak isi bokeh radiator kayaknya lo ya. Saking ini ditutupin pakai grill. Nah, ini kan kalau dilihat dari kelihatannya yo. Iki nah iya radiator lah kalau dari kelihatannya. Soalnya kalau di kamera enggak terlalu begitu jelas ya. Kalau di sini kalau dari mata langsung kelihatan bentuk-bentuknya gitu loh, dulur. Soalnya kan ngecap. Jadi radiatornya ada 4, terus planarnya ada 4 box.
Dan untuk areanya itu yang belum dicat itu punya garasi dulu. Itu ada Fabulous, ada juga klasik. Itu speakernya di model Horn. Terus tweeternya ada dua perbox. Kalau yang atas itu kayaknya juga punya SH ini. Jadi ini dua nama dijadiin satu. Wes lo sih, ora usah ditutupin terpal. Oh masih hutanan ya los. Itu kayaknya daunannya juga ada yang basah itu. Mana yang mana? Nah itu RM sudah cek son. Ini masih masangin kabel terus. Masih masangin kabel. Kalau untuk amplifier isik ditutupin dak engko wis yo. Engko lek wis dibuka. Tak rene maneh. Odong-odong ada dua, RM ada sendiri, terus ini bawa sendiri odong-odongnya ada di situ. Kalau punya garasi 24 HP itu lho. Dinamonya 20.000. Nah, aku tak anu jereknya, anu jebok tunnel sih yo. Oh iki asisina garasi ada di sebelah sini. Mumpung kelewatan ini. Ini mixernya ditutup. Kalau biasanya sih garasi pakai asli. Kok asli CityLab, pakai CityLab. Biasanya garasi pakai CityLab. Terus di sini DLMS ada dua, sama-sama asli. Yang atas asli DSP260 Plus. Terus yang bawah asli Protea dulur. 48, kalau yang atas 26. Terus power sequencernya ini asli E2080. Ada juga efek Alesis. Nah ini ya, kalau misalnya orang rawan ini buka aku, ditutup. Nah ini powernya sekilas dibuka jelur. Enggak ya lho ya. Ngetok, kayak ini build up KB. Anu konek plus, ambil sing ngono. Lagi masangin kabel. Maharaja Audio. Remix ayo dah. DJ Control. Dengarkan teko isor terop ya dari bawah terop.
kaca-kaca nih, kuno geter ya. Jadi suaranya untuk RM audio seperti itu. Kok ngurung ono sing CC satunya ya, garasi sama SH.